Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Matrix. Di sini kita masih akan membahas tentang Matrix, tapi kali ini kita akan fokus pada materi inverse. Nah, inverse Matrix. Nah, untuk inverse Matrix ini, kita akan menggunakan rumus, yaitu nanti akan saya jelaskan, tapi yang pertama perlu dipahami bahwa inverse itu dia akan dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Nah, rumusnya itu adalah 1 per determinan A dikalikan matriks yang susunannya sebagai berikut. Ya, susunannya sebagai berikut. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman, yang perlu ingat susunan matriks awal itu adalah saya akan tuliskan dengan color yang berbeda biar mudah dipahami. Kita akan tahu bahwa di sini bahwa dia matriks A itu susunannya adalah A, B, C, D. Nah, nanti seperti ini ya, biar nanti teman-teman mudah merunutnya. Nah, dengan demikian maka kita bisa membuat mencari suatu matriks. Nah, misalnya kita punya matriks B sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk materi determinan kita sudah ada di postingan saya sebelumnya di YouTube. Nanti bisa dicoba dicari-cari. Nah, ini determinan B-nya. Determinan B itu sama dengan dia berarti 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2. Berarti dia sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah determinannya. Selanjutnya kita akan masukkan saja ke sini. Jadi dia inverse dari matriks B itu adalah 1 per negatif 2 dikalikan. Ini D-nya adalah 4. Oke. A-nya 1 di sini berarti. Kemudian dia B-nya tetap di sini berarti dia negatif 2. Ini adalah negatif 3. Nah, ini tinggal dikalikan teman-teman. Ini kan berarti negatif setengah ya. Negatif setengah. 4. Negatif 2. Negatif 3. 1. Oke. Selanjutnya ini akan menjadi dia matriksnya adalah negatif setengah kali 2. Negatif 2. Negatif setengah kali negatif 2 berarti dia adalah 1. Selanjutnya ini negatif 3 kali negatif setengah berarti 3 per 2. Negatif setengah dikalikan 1 negatif setengah. Nah, ini adalah inverse dari matriks B. Oke, selanjutnya kita akan cek karena kita punya kalikan saja ini antara inverse dari B kalikan B. Coba kita akan coba ya. Kita cek B kalikan B inverse. 1, 2, 3, 4. Ini dikalikan dia negatif 2. 1, 3 per 2. Negatif setengah. Coba sekarang. Ya, hasilnya berapa? Dia hasilnya adalah negatif 2 dikalikan ini berarti dia ditambah 3. Terus ini berarti dia adalah 1 ditambah dikurangi 1. Terus selanjutnya dia ini 3. 3 kalikan negatif 2 sama dengan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Lalu ini dikalikan ini sama dengan 6. Nah, terus yang sini 3 kalikan 1 sama dengan 3. 4 dikalikan negatif setengah sama dengan negatif 2. Hasil matriksnya adalah berarti dia adalah 1, 0, 0, 1. Ini adalah kalau teman-teman ingat pada postingan sebelumnya, ini adalah matriks. Kita kasih tanda dia pakai pen yang warna lain. Bahwa ini adalah matriks apa teman-teman? Dia adalah matriks identitas. Matriks identitas.
Nah, berarti apa? Ketika kita itu mengalikan antara B, suatu matriks, dikalikan dengan inverse-nya, maka dia hasilnya adalah matriks identitas. Nah, itu sekian sekilas tentang matriks, inverse matriks untuk ordo 2x2. Jadi kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar atau nanti teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut, lebih detailnya seperti apa.